Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Idil Naim, wartawan TV PSS Al-Idrisi SK Seremban Jaya 2, Seremban Negeri Sembilan. Pada hari ini, saya bersiaran dari SK Sungai Melut A, Sepang, Selangor untuk satu liputan peristiwa iaitu Program Jalinan Kasih Peringkat Kebangsaan 2023. Jom kita saksikan. Puan Nur Sazila binti Samad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Desa Cepat Kali Jaya 2 Seremban. Di kesempatan ini, pihak majlis merapatkan jutaan terima kasih. Wakil dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden. Baiklah, bersama-sama saya kini ialah Puan Mahayun, Guru Besar SK Bandar Tun Hussein On 2 selaku penganjur program pada hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan Cikgu atas penganjuran program ini? Alhamdulillah, harapan saya selaku penganjur program pada hari ini iaitu program Jalinan Kasih Ikatan Ukhuwah ialah dengan adanya program ini dapat kita menjalin kerjasama di antara sekolah-sekolah yang berada di sama ada di dalam negeri ataupun dengan rakan-rakan dari pelbagai kaum. Dan harapan saya juga bawalah kembali segala pengalaman yang indah
untuk dijadikan pengajaran dan juga boleh dikongsi bersama dengan rakan-rakan di sekolah nanti. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Apakah perasaan saudara setelah menyertai program pada hari ini? Sebagai hobi. Sangat seronok disebabkan dapat bermain dengan rakan-rakan pasukan dan mendapatkan ilmu. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Apakah yang saudara dapat pada program Jalinan Kasih ini? Mendapat pengalaman baru, mendapat kawan baru dan dapat bekerjasamalah dalam aktiviti yang diadakan. Saya berasa gembira dan seronok dalam semua aktiviti. Dapat ilmu baru, dapat kawan-kawan yang seronok. Aktiviti yang diadakan semua menyeronokkan dan tidak membosankan. Terima kasih, saudara. Sama-sama. Alhamdulillah, selesai sudah program Jalinan Kasih Peringkat Kebangsaan 2023. Semoga tautan kasih dan jalinan kemasyarakatan ini berterusan dan sambutlah salam persaudaraan seikhlas hati seterus budi daripada kami SK Seremban Jaya 2. Akhir kata, salam kemaafan dan terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Idin Naim melaporkan untuk TV PSS Al-Idrisi. Wadah informasi dan terkini pastinya di saluran TV PSS Al-Idrisi. Sehingga kita berjumpa lagi. Okey, apa yang kamu dapat?